Halo Leo, ini adalah general reading. Tentu tidak akan selalu resonik dengan seluruh kalian. Kita juga akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber. Baiklah. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam life Anda, asmara single, berpasangan, dan rezeki Anda? Seven of Pentacles. Wow. Banyak hal terjadi sesuai harapan, sesuai dengan prediksi Anda. Kerja keras Anda membuahkan hasil yang berkelimpahan. Banyak dari Anda bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan dan menghangatkan hati. Situasi Anda cukup stabil untuk 7 hari ke depan, dan bahkan bertemu dengan banyak hal menyenangkan, apapun itu. Congratulations. But saya masih sedikit nyangkut, mungkin untuk pesan untuk Anda di sini. Ini adalah kabar-kabar bahagia untuk Anda, saya rasa. Dan tetaplah berada di atas jalur Anda. Ten of Swords. Jika ada yang mungkin terluka saat ini, ada luka batin saat ini, mungkin waktunya bagi Anda untuk melakukan penyembuhan. Ini entah kenapa, saya menangkap itu dan just saya sampaikan saja. Dengan melakukan penyembuhan, mungkin barulah Anda akan bisa bertemu dengan hal baik yang saya katakan di sini. Okay. Barulah ada perkembangan dalam kehidupan Anda ke arah yang lebih baik. Queen of Swords. Jika Anda berada dalam mungkin sesuatu yang Anda rasa adalah toksik, berani untuk membuat batasan atau keluar dari toksik Anda tersebut. Apapun toksik yang dimaksudkan di sini, yang intinya adalah membuat Anda kering. Situasi toksik, orang toksik, atau kebiasaan-kebiasaan Anda sendiri yang bersifat toksik, di mana itu merugikan diri Anda sendiri. Jika Anda meng-cut off itu, kehidupan Anda akan semakin baik dan berkembang. Dan bacaan di sini untuk Anda. Queen of Cup untuk berikutnya. Untuk beberapa dari Anda, bersyukurlah dengan hal baik yang Anda miliki. Okay? Besar kecil itu. Dalam segala kesesakan Anda mungkin, tetap adalah sesuatu yang patut untuk disyukuri. Cobalah mungkin untuk mengevaluasinya itu. Dalam segala situasi sesak Anda, maka mungkin dengan mensyukuri hal kecil tersebut yang selama ini mungkin tidak Anda sadari. Ini membuat Anda terkoneksi kembalikah? Anda jauh dari semesta? Dan membuat Anda terkoneksi kembali dengan semesta? Dan mungkinkah itu membuka jalan bagi Anda, terkoneksi kembali kepada semesta, membuka menjadi jalan bagi Anda untuk hadirnya kelimpahan semesta untuk Anda dalam berbagai bentuknya, dan membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik atau menggerakkan situasi Anda kembali. Bersyukur. Menjadi mungkin pesan untuk Anda yang mungkin perlu Anda lakukan 7 hari ke depan. Ya, baiklah. Kita berpindah untuk asmara single. Ada Princess of Swords dan Knight of Pentacles. Di sini untuk Anda yang single, sepertinya banyak dari Anda yang sedang dipantau oleh seseorang, entah dengan tujuan apapun. Memang urusan cinta atau case yang lainnya, urusan yang lainnya. Untuk pertemanan, untuk rekanan, atau memang urusan cinta di sini. Sedang dipantau, sedang diamati, gerak-gerik Anda, sedang dikepo-kepo, situasi Anda, sedang ya menjadi perhatian bagi orang yang lainnya. Atau apakah vice versa? Ini adalah yang sedang Anda lakukan terhadap seseorang. Dan ya, untuk 7 hari ke depan,
jika vice versa, jika ini yang sedang Anda lakukan, memang mengamatinya yang perlu Anda lakukan. Okay? Dan untuk Anda yang sedang menjadi perhatian seseorang tentang case apapun itu, tetaplah Anda menjadi diri Anda sendiri. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Eagle Sword dan The Empress. Di sini pesannya untuk 7 hari ke depan. Perhatikan, memberikan perhatian, memberikan ketulusan, memberikan kenyamanan, mau menjadi pendengar yang baik, memberikan kehangatan, melakukan yang terbaik untuk pasangan. Baik Anda yang baik-baik saja, juga yang tidak baik-baik saja. Perhatian, kehangatan, situasi menciptakan situasi yang hangat, memberikan kesembuhan. Semacam itu yang perlu Anda lakukan untuk semua situasi Anda, untuk segala status Anda. Menciptakan kenyamanan dalam hidup berpasangan, pendeknya saja semacam itu. Dan harap diluaskan sendiri dan sesuaikan dengan detail Anda. Okay? Memberikan kenyamanan dan kehangatan dalam hubungan. Itu saja yang saya tangkap. Mungkin sebagai kata kunci untuk hidup berpasangan Anda 7 hari ke depan. Kita berpindah untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Ada Nine of Wands dan Knight of Swords. Anda di sini perlu menjaga baik-baik apa yang Anda miliki. Nama baik Anda, kestabilan Anda, keuangan Anda, manajemen keuangan, pekerjaan Anda, situasi Anda, jabatan Anda. Karena sepertinya ada mungkin sebuah situasi atau mungkin seseorang yang tidak mengenakan akan Anda temui atau Anda datang kepada Anda, di mana itu akan bisa menggoyahkan Anda, menciptakan keribetan dalam urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda, menciptakan masalah dalam keuangan, bisnis, dan karir Anda. So, jaga baik-baik segala sesuatu hal baik yang Anda miliki tersebut. Okay? Bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan. Gambarannya semacam itu dan pesannya seperti itu. Orang yang menyebalkan, orang yang hanya membawa kerugian, situasi yang akan merugikan, menciptakan sebuah kehilangan. Semacam itu. Maka jaga baik-baik. Ini adalah rambu-rambu, sedia payung sebelum hujan. Semacam itu bukan menakut-nakuti Anda atau meremukkan hati Anda, no, but, yeah. Di sana ada lubang. Hati-hatilah Anda supaya tidak jatuh ke lubang tersebut. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda adalah Anda siap. Entah apa yang Anda lakukan di sini, ingin Anda lakukan sementara ini menjadi catatan Anda saja, maka Anda siap melakukannya dan lain semacamnya. Anda siap. Baiklah, kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Anda siap menikah, apakah semacam itu juga? Ada pinangan untuk Anda. Anda ragu-ragu, siap tidakkah aku menerima pinangannya? Anda siap? Baiklah. Anda siap untuk menyiapkan diri Anda. Semacam itu juga bisa. Oke, angka depan, angka belakang, penjumlahan, tempat, tanggal, tahun, bulan, tanggal, tahun, kelahiran, tanggal, bulan, tahun, bayi. Kode pos, kotak surat, handphone. Ya, bisa juga semacam itu. Berapa saja kah
angka untuk Anda. 5476 3964 3540. Delapan satu, delapan dua, lima satu delapan, dan tiga delapan. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Nama depan, belakang, tengah, panggilan sayang, nama panggung, singkatan, tempat asal, tempat tujuan, negara, kota, ya, semacam itu. Oke, okay. Berapa saja? Apa saja? A, M, Y, N, J, G, I, S, B, R, L, C, U, Z, F. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Di sini terdapat zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan, membawa kabar baik, kehangatan hati, rezeki, prospek, hadiah mungkin. Intinya adalah yang baik-baik, yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, dan jawaban ini masing-masing bisa berdiri sendiri atau bisa dikombinasikan. Huruf dengan zodiak, huruf dengan angka, atau huruf angka zodiak, angel answer, ya, atau tarot dengan zodiak, apapun yang saya maksudkan sebagai kombinasi. Siapa saja mereka? Ini adalah zodiak sebagai jawaban untuk Anda. Scorpio, Aries, Taurus, Libra, Virgo, Pisces. Ini adalah zodiak orang yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Capricorn, Aquarius, Aries, Cancer, Cancer, Aquarius, Libra. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.